infeksi, maksudnya virus, dengan mengaktifkan berbagai molekul yang lainnya. Dan yang ketiga, yang keempat ini, merokok ini juga meningkatkan perilaku sel-sel radang yang lainnya. Dan ini yang terjadi sebetulnya. Kalau sel radangnya ini yang diaktifkan semakin banyak, tadi di awal saya sudah sebutkan bahwa sel yang terinfeksi akan menghasilkan sitokin, ya sitokin. Nah, kalau semakin banyak virus yang masuk, otomatikly produksi kalau sitokinnya kebanyakan, itu yang kita sebut sebagai cytokine storm atau badai sitokin yang harusnya kalau kita harapkan hujan kan senang ya, kalau musim kemarau lama gak hujan kan kita harapkan air, tapi kalau air itu sudah terlihat deras sekali berubah badai, maka kita juga akan kesulitan. Sama di dalam tubuh kita, kalau terjadi cytokine storm yang ada adalah justru itu merusak berbagai organ. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa kalau virusnya berhasil masuk dalam